بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقي قل كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم تحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا نعم المولى ويا نعم النصير صل وسلم عدد علمك على سيدنا محمد من جعلته لنا حرزا حريزا وعلى آله وصحبه وانصرنا به والمسلمين وانصرنا به والمسلمين وانصرنا به والمسلمين بأسرار وينصرك الله نصرا عزيزا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله kita senantiasa diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi anugerah sehat walafiat afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diperkenankan untuk melaksanakan salah satu perintahnya sholat maghrib berjamaah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al ahdu bainana wa bainakum as -salah. perjanjian antara aku dan kalian semuanya adalah salat sehingga kata ulama wa ma summiya as illa annaha silatun bainal abdi wa Sholat itu tidak dikatakan sholat dalam bahasa Arab sholat, kecuali karena sholat itu maknanya adalah silah hubungan antara seorang hamba kepada sang penciptanya. Ketika kita mengingat kuburan, ketika kita mengingat mati, yang meletakkan jasad kita adalah anak kita, mungkin. Yang meletakkan jasad kita, orang tua kita, mungkin yang meletakkan jasad kita adalah saudara-saudara kita, handai taulan yang mencintai kita di sebuah ruangan yang sempit, yang tidak ada alas, tikar pun tidak ada, kasur pun tidak ada alasannya cuma alasnya cuma ya tanah bantalnya juga tanah pipi kita ditempelkan di tanah yang lembab kemudian kita ditutup dengan kayu kemudian tanah ditimpakan kepada kita yang ada cuma lembab yang ada cuma gelap yang ada cuma ongkep dan di waktu itu kita curhat kemana dan di waktu itu bukan cuma seminggu hal semacam itu bukan cuma sebulan hal semacam itu bukan cuma setahun bisa berpuluh-puluh tahun dalam kondisi seperti itu kita curhat kemana waktu itu yang bisa kita curhati adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala loh maka kalau memang kita di dunia memiliki hubungan yang, yang baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala niscaya di hari itu, di waktu itu Allah tidak akan melupakan kita amin ya rabbal ya rabbal alamin alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa istiqomah memakmurkan waktu antara maghrib dan isya untuk thalabul ilm untuk mencari ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid sehingga dalam hadis disebutkan man yuridillahu bihi khairan ja'alahu qayyimal masjid Orang yang dikehendaki baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah memposisikan dia Sebagai orang-orang yang gemar Ngurusi masjid Pengurus masjid, takmir masjid Masya Allah ya. Otomatis hal ini telah disinggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Innama ya'muru masajidallah man amanabillah wal yaumil akhir wa salata zakata illallah itulah sifatnya orang-orang yang selalu memakmurkan masjid sehingga dalam salah satu hadis Rasulullah menyebutkan dalam tujuh golongan yang Allah naungi nanti di hari kiamat adalah rojulun kolbuhu muallakun bil masjid seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid kapan sholat isya rindu dengan sholat kapan sholat subuh, kapan sholat zuhur. Nah. Sebaliknya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wa mayyuritillahu bihi sharon jaalahu hamam. Sebaliknya kalau emang orang itu dikehendaki buruk, dikehendaki jelek oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia diposisikan kerjanya ngurusi kolam renang. Kalau ngurusi kolam renang ya otomatis yang dilihat adalah aurat-aurat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala waliyatul Alhamdulillah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Semoga kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kabar gembira, ambillah kabar gembira dengan hadirnya kita di majelis ini. Insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya orang yang selalu hadir di majelis-majelis ilmu, orang tersebut cepat akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah hal yang hebat orang itu mencintai Allah; semua orang mencintai Allah. Yang hebat adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga... Uh, apa? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang fadilah majelis zikir, fadilah majelis ilmu. Rasulullah mengatakan minimal orang yang menghadiri majelis seperti ini Allah mengatakan menyeru angkumu maghfuran lakum, angkumu maghfuran lakum. Bangkitlah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Fadilah kedua dan ini merupakan fadilah yang teragung apa itu? An qad buttilat sayya'atukum hasanat. Kalau engkau hadir majelis-majelis seperti ini maka kejelekan-kejelekanmu, dosa-dosamu semuanya akan diganti dengan kebaikan, akan diganti oleh pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis hal semacam ini pastilah sifatnya orang yang dicintai, nggih. cinta kepada anak sampean cintanya luar biasa meskipun salah anak sambian sanging sampean anggap benar. bener begitu juga sifatnya para aulia sifatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala meskipun mereka salah tapi dianggap benar oleh Allah subhanahu wa ta'ala diganti angkot buddilat sayyatukum hasanat Alhamdulillah 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 atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita di bulan yang sangat istimewa di bulan munculnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tidak bisa berkumpul seperti ini kita tidak bisa nikmat seperti ini kecuali majelis ini barokah sepercik daripada barokah jalsahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masya Allah maka seyukianya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah kita sebagai orang yang beriman kepada Rasulullah sangat menunggu sangat antusias sangat gembira dengan nanti menyongsong tanggal 12 Rabiul Awal. Seperti halnya orang-orang di luar sana menyongsong tahun baru, tahun 1 Masehi, Januari. Kita sebagai seorang yang beriman kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita tunggu itu tanggal 12 Rabiul Awal itu kita tunggu. Kita gadang-gadang, kapan? Kapan? Kita senang, gembira dan gembira ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan macam-macam. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Huwa khairun mimma yajma'un." Katakan Muhammad bi fadlillah dengan fadl Allah, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah, mentafsiri beliau misanan Rasulullah, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berkhidmat waktu kecil memberi baskom untuk wuduknya Rasulullah malam-malam mau tahajud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disodori oleh misananya ini sepupunya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Allahumma alimhu al ta'wil, Allahumma faqihhu wa al wil. Ya Allah, pahamkan anak ini tentang agama dan ajarkan anak ini takwil Al-Qur'an sehingga beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau berjuluk habrul ummah. Habrul ummah ini ya lautan lautan ilmu dari umat Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Beliau mentafsiri bifadlillah ay bi'ilmillah Katakan Muhammad dengan ilmu Allah, dengan fadl Allah Wa rahmatihi dan dengan rahmat Allah Ibnu Abbas mentafsiri ay bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yaitu dengan Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fabidhalika falyafrahu Allah memerintahkan Hendaklah katakan Muhammad orang yang dapat ilmu dan orang yang mendapatkan Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam fabidalika hendaklah mereka mukminin bergembira bergembira sehingga maka kita song song hari tanggal 12 Rabiul Awal dengan kegembiraan kalau memang kita sebagai orang yang mukmin dan ketahuilah sesungguhnya keimanan kita tidak mungkin bisa kuat kalau memang tidak ada rasa mahabbah Ibnu Hajar al qastalani salah seorang ulama besar, ya. beliau mengatakan ukuran orang itu imannya kuat atau lemah itu tergantung dengan bagaimana mahabbahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kuat, dipastikan orang tersebut imannya kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya kalau memang mahabbahnya kurang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang dipastikan keimanannya juga akan kurang. Al Quran mengatakan di dalam masalah ini, Audubillahi mina rajim, wa nas mayyata min dunillahi andada Yuhibbunahum kahubbillah kahubillah. amanu Asyhadu hubban lillah. Ya, jadi semuanya iman kita kita bisa mengamalkan apa saja. Ini dorongan daripada mahabbah seneng. Ya. Coba kita lihat orang-orang di luar sana seneng dengan syahwatnya, seneng dengan ke golflahnya, kelupaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak terasa begadang tiga jam lima jam tidak terasa karena seneng mereka gimana kalau seneng kita ini kita gunakan untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita gunakan untuk tahajud maka jangan heran kayak Sayyidina Abdul Qadir Jailani itu setiap malamnya seribu rakaat ya karena seneng hobi gitu loh ya seperti orang-orang di luar sana hobinya begitu maka begitu juga ulama-ulama, para aulia, para salihin, itu hobinya sama Allah Subhanahu wa taala. Hobinya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bakaka lailatihi, sajjatu khalwatihi. Dalam salah satu sifatnya mereka adalah mereka orang-orang yang sering menangis di waktu malamnya. Sungguh wahai saudaraku, mata kita lebih pantas untuk menangis, bukan mata mereka mungkin nggih okay. kula, -kula sampean nangisi nangisi keuntungan dalam bisnis luput Wah. semestinya dalam bisnis oleh keberuntungan iki luput nangis kadang mungkin kadang kita menangisi hal-hal urusan ndak jadi ya nyalak tidak jadi nangis semestinya yang perlu kita tangisi adalah dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semestinya yang perlu kita tangisi adalah FF kita yang ada pada diri kita awal yaitu Ya, maka uh, mahabbah, rasa cinta kepada Rasulillah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah motor untuk kita bisa mengamalkan apa saja. Makanya sejak kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan prinsip dasar pendidikan tarbiyah. Rasulullah mengatakan alimu auladakum salas, alimu auladakum bisalas. Ajarkan kepada anakmu sejak kecil tiga hal. Ini pondasi semestinya yang harus dikerjakan oleh orang tua. Yang pertama apa? Hubba nabiyyikum, cinta kepada nabinya kenalkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, okay. Subhanallah, mungkin kita kalah di London itu, ibu kota Inggris sekarang itu, bayi yang paling populer adalah nama Muhammad. Kalau ada bayi lahir itu dinamakan Muhammad, nah, Muhammad, Muhammad, Muhammad kita orang muslimin tidak mau mengambil nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliyatu billah. Lah ini. Alimu auladakum bisalas, hubba nabiyikum, cintai nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan sejak kecil nama Nabi besar Muhammad, nama ibunya, nama ayahnya. Ya. Sampai ada had, sampai saking pentingnya pendidikan mengenal garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita dulu diperintahkan untuk menghafalkan nasab Rasulullah mulai Nabi Muhammad sampai kakeknya yang bernama Adnan ya, diperintahkan bahkan dikasih kabar gembira orang yang hafal nasabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang menghafal nasabnya garis turunnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutalib sampai terus sampai Adnan itu ada kabar gembira orang tersebut akan mendapatkan kabar gembira dimasukkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala ini yang pertama hubba nabiyyikum mencintai Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kalau kita cinta itu pastilah ada sebabnya pastilah kita mengenal orang yang tidak kenal pasti tidak cinta kan? gitu orang yang tidak kenal maka tidak sayang nah semestinya kita mengenal terlebih dahulu siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita perlu mendekatkan diri dengan majelis-majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan majelis-majelis yang di situ disebut nama besar Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nah itu orang mencintai orang itu kadang kalanya sebabnya adalah satu mungkin orangnya ganteng tampan atau cantik wajarlah ya orang seneng gara-gara kecantikan gara-gara ketampanan ya wajar manusiawi semua orang seperti itu ya. yang kedua ada kalanya orang itu cinta seneng adalah gara-gara akhlaknya, gara-gara budi pekertinya yang luhur, omongannya enak, sopan santun, tak kurang ajar. Meskipun wajahnya elek, ya orang semacam itu berharga dan sangat berharga orang yang memiliki akhlak dan ini adalah ukuran sampai Allah memuji Rasulullah bukan dengan ilmunya tidak tapi Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk selalu berdoa menambah ilmu, Rabbi zidni il ilma. Tapi Allah memuji Rasulullah adalah bukan karena keberaniannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Bukan karena kejantanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah karena akhlaknya. Dan ini adalah pondasi. Wa innaka la'ala khulukin azim. Sungguh, wahai Muhammad, engkau di atas akhlak yang sangat agung sekali, akhlak yang luar biasa. Sehingga, salah seorang ulama ahli matematika, dia ngajak hitung-hitungan sama kita. Beliau adalah Al-Imam Al-Khawarizmi. Mungkin anak-anak muda ngerti siapa Imam Khawarizmi. Beliau punya jasa di dalam masalah matematika ilmu matematika beliau beliau menilai saya memberikan analisa kata beliau manusia itu harganya satu jikalau dia memiliki akhlak kalau dia memiliki akhlak harganya satu nilainya satu kalau dia punya akhlak plus ganteng tampan tambahin 0 satu berapa sepuluh sepuluh ya. dia ganteng akhlak Soki meneh kaya, tambahin nol lagi, serah seratus. ganteng berakhlak. Kemudian beliau mengatakan lagi, manusia itu kadang memiliki nasab yang baik, keturunan yang baik, anak kiai, Gus. Dia punya nasab baik, tampan, kaya berakhlak tambahin 01 nilainya berapa Seri, seribu kalau ada orang tampan kalau ada orang kaya kalau ada orang yang memiliki nasab tapi tidak punya akhlak sama nilai no nol tinggal berapa nol 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 tidak ada harganya sama sekali ya. maka penting ini akhlakul karimah Orang mungkin mencintai orang gara-gara akhlaknya, gara-gara kepribadiannya yang luhur, yang baik. Yang ketiga, orang kadang mencintai seseorang gara-gara sering diberi kebaikan-kebaikan. Sering diberi pemberian-pemberian. Nggih, sampean -pemberian. duwe tangga. Sering ngekei sampean dodol rawon, dudu sop, dodol gule. Semangkok. Sering Terus pun perasaan sampean Otomatis orang semacam ini akan senang kepada tetangganya tersebut Meskipun ini pemberian yang sifatnya sementara, fana Oke. Tuturawan rawon ke kekuatannya masih seorang itu Mereka di tidak mampu Nah, tiga hal tadi itu semuanya ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk urusan ketampanan Rasulullah sudahlah. Tidak usah disangsikan lagi ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketampanan itu di dalam hadis disebutkan ibarat seperti bulat bola yang setengah diberikan kepada Nabi Allah Yusuf Alaihissalam, yang setengah diberikan kepada umatnya Rasulullah, umatnya um, umat manusia mulai zaman Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir hari kiamat ya, dibagi itu Rasulullah mana faqofil husni tafarrot faqofil husni tafarrot Rasulullah Wasallam itu menyendiri hasannya satu bulat utuh tidak dibagi sama sekali makanya dalam maulid Habsyi disebutkan Habibun yagharul badru min husni wajihi Tahayyaratil albabu fi wasfi Rasulullah adalah merupakan seorang kekasih yang bulan purnama cemburu dengan kecantikannya dengan ketampanannya. Nih. Tiang sinten singwatan seneng ningali bulan purnama pasti hati senang. Ya. Dan dahulu itulah rekreasinya orang-orang Arab. Orang-orang ya. Arab -orang dahulu nge. dengan kondisi negara. Soklat kafe, batu-batuan yang panas semuanya. Itu kalau mereka kepikin refreshing setiap malam bulan purnama apa, beber kloso di depan rumahnya ngelihat bulan purnama, ngopi begitu. Tapi kalau Rasulullah S.A.W lewat, semua pandangan menoleh ke Rasulullah S.A.W Alaihi Wasallam. Habibun yagharul badru min husni wajihi, al albabu fi ma'nau. kalau kita kepingin mencintai Rasulullah gara-gara ketampanannya Rasulullah orang yang paling tampan ya. kalau kita kepingin mencintai seseorang gara-gara akhlaknya yang luhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mengalahkan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ro'ahu batihatan habah waman orang kalau berjumpa sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali itu haibah wibawa tapi kalau sudah kenal sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka diriwayatkan semua orang yang hadir di majelisnya Rasulullah merasa dirinya adalah orang yang paling diperhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya keluar dari majelisnya Rasulullah itu merasa bangga bahwa aku yang paling diperhatikan Rasulullah semuanya merasa seperti itu ini akhlakul karimah yang luar biasa pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disodori satu mangkok buah kurma oleh seorang badui ya, nah, dihadiahi oleh orang badui semua kurma nah, monggo Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam oh masya Allah maturnumun. terima kasih dimakan itu kurma satu kali suapan, ketawa Rasulullah SAW. Masya Allah, enak, masya Allah, seneng mana. Oh, orang yang memberi ini, uff, bangganya setengah mati gitu loh ya. Pemberiannya diterima, dimakan, terus sampai habis. Sahabat di sampingnya bertanya, lo kok dengarin Rasulullah SAW nggak nawari kita orang ya? Biasanya diberi kepada sampingnya itu dikasih ya. Ndak waktu itu ndak sama sekali. Dihabiskan semuanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai diberikan mangkok tersebut kepada badui dan badui ini kayak terbang karena saking senangnya. Pulang dengan rasa bahagia yang luar biasa. Setelah pulang sahabat tanya ya Rasul, kok bukan kebiasaan sampean panjenengan? biasanya engkau memberikan hadiah, memberikan sedikit ya bagi-bagi. Kok waktu itu kok enggak? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hai sahabatku, ketahuilah sejak awal aku makan kur, aku makan buah anggur tersebut rasanya kecutnya setengah mati. Saya khawatir lek kapan tak kekno nang sahabat iki gak. Nanti sahabat ini nanti ketika makan wajahnya berubah lah orang badui di depan nanti ini merasa mau gak enak anggur ini. Nah, maka biar saya makan sendiri enggak tidak usah itu loh akhlakul karim akhlakul nubuah ya bisa nggak kita istilahnya ngepek ini orang dengan kayak begitu itu loh bisa nah, ini akhlakun nabi sallallahu alaihi wasallam ini kalau kita mencintai rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mencintai orang gara-gara orang tersebut sering memberi pemberian-pemberian kepada kita Yang mana pemberian itu biasanya sifatnya fana Ya sementara Kayak tadi kuah gule, kuah rawan itu sementara Loh bagaimana kita umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Diberi pemberian oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang pemberian ini abadal abidin selama-lamanya Sampai yang diajari oleh kanjeng Nabi sholat jamaah Yang fadilahnya 27 derajat Sholat jamaah lebih afdol daripada 27 derajat Sampai yang diajari oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Berjalan ke masjid Satu langkah pahala Langkah berikutnya peleburan dosa Banyaknya pahala Ini semuanya pemberian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai yang dikenalkan dengan Lailatul Qadar. Barang siapa yang beribadah di Lailatul Qadar lebih afdol, lebih afdol daripada seribu bulan. Ini pemberian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada alasan untuk umatnya untuk tidak mencintai Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayo kita rindu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan hati kita ini kantil menggantung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hati kita ini sering kantil, sering menggantung kepada urusan duniawi saja. Tapi kapan kita kenal, kita rindu, kita merasa menyesal kok belum bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya kita belum pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan menangis ya menangis mendoakan Allahummarham ikhwani ya Allah sampean rahmati ikhwanku saudara-saudaraku sahabat-sahabat mengatakan ya Rasulullah apakah saya apakah kami bukan ikhwanmu apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukan kalian adalah sahabatku. Ikhwanku adalah orang-orang yang beriman kepada aku dan belum pernah melihat aku. Nah, mari. Kita ini disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya Rasul itu harisun alaikum. Haris, haris Harisun alaikum Orang, orang yang sangat-sangat berharap kebaikan Menempel kepada umatnya Harisun alaikum Berharap Pernah Rasulullah s.a.w Salat tahajud dan di situ di samping situ ada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha istri Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anhu ummul mukminin. Ya. Wal orang-orang yang lisannya kejam kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Hati-hati. Orang-orang semacam itu bukanlah orang-orang Islam. Orang-orang semacam itu adalah orang-orang yang wal billah sungguh Allah Maha Adil. Rasulullah pernah menyebutkan bahwa kelompok-kelompok seperti itu adalah kila bunar. Kila bunar. Itu apa? Kelompok-kelompok seperti itu yang mencaci maki sahabat, yang menuduh Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala dengan tuduhan yang bukan-bukan. Mereka-mereka itu disebut oleh Rasulullah kila bunar. Anjingnya neraka anjing anjing. Jadi penduduk neraka yang lebih rendah lagi adalah anjing walaiyabulillah. Dan sungguh Maha Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mereka sendiri. Baru-baru ini ada dari kelompok mereka ulama mereka mengatakan bahwa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha itu kata mereka itu lebih hina daripada anjingnya perdana menteri Israel siapa? Netanyahu, yeah. Waliyadubillah Ini ucapan-ucapan yang sangat-sangat menyakitkan hati Dan dibalas oleh Allah Sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka adalah gila benar Waliyadubillah Mereka juga Menuduh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala dengan tuduhan yang bukan-bukan Dikatakan berzina Waliyadubillah Dan ini adalah qazaf Ini adalah menuduh sok Menuduh hukumannya orang menuduh kepada perempuan yang baik-baik itu adalah dalam Al-Qur'an walladzina yarmunal muhsanatil mu'minatil ghafilat orang-orang yang menuduh orang-orang mukmin yang baik-baik nanti adalah dicambuk 80 kali jam cambukan dan subhanallah begitu adilnya Allah subhanahu wa taala kalau di bulan Muharram kemarin kita ngerti mereka itu punya ritual mencambuk diri dengan pedang, dengan pisau, dengan rantai dan lain sebagainya. dan ini mencubu, dan ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala karena mulutnya yang pedas, mulutnya yang tidak bisa menjaga untuk bisa untuk tidak bisa menjaga kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala. Bagaimana Rasulullah SAW ketika tahajud, ketika sujud beliau mendoakan Allahumma Aisyah dzunubaha sohi roha, wakabi jullaha, watikoha, kostaha, wa khotoaha, sirroha, wa alaniyataha. Itu dalam sujudnya Rasulullah SAW mendoakan Sayyidina Aisyah Ya Allah semoga engkau ampuni dosanya Sayyidina Aisyah Dosa yang kecil ataupun besar dosa yang sengaja ataupun tidak sengaja, dosa yang apa, dosa yang dibuat secara terang-terangan ataupun tidak terang-terangan. Setelah sholat, Sayyidina Aisyah senyum, senang. Ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, engkau mendoakan saya, aku dengan doa seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW? Wallah ya Aisyah, Doaku seperti ini saya doakan setiap malam untuk umatku semuanya. Untuk umatku semuanya. Doa yang Rasulullah panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Aisyah itu juga sama doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita kita semuanya. Lah ini. Alangkah beruntungnya kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lah ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian-pemberian yang banyak kepada kita. Alhamdulillah yang kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi Allah Musa Alaihi Salam kepingin menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka mari tanamkan rasa mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada kehidupan yang berarti kecuali bagi mereka para pecinta-pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana sahabat-sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Zaid bin Tsina radhiyallahu taala Sahabat Zaid bin Dathina ini di waktu itu ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ditawan dan mau dieksekusi, dihukum mati. Mereka membawa sahabat Zaid bin Dathina keluar tanah haram meskipun mereka orang kafir tapi masih hormat sama tanah haram. Keluar mereka ke tanah halal. Ketika itu mau dieksekusi sahabat Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir, dia memberi iming-iming. "Hai hey Zaid bin Dasinah, bagaimana menurutmu engkau tak tukar dengan Muhammad?" Engkau sekarang tak pulangkan ke keluargamu bebas ndak dihukum mati tapi gantinya Muhammad apa jawabannya sahabat Zaid bin Tasina Hai Abu Sofyan ketahuilah sesungguhnya di waktu ini saat ini saya mau dieksekusi oleh mereka orang-orang kafir Quraisy sungguh saya tidak rela sungguh saya hati saya pedih hati saya sakit kalau memang di waktu ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertusuk duri di tempatnya beliau sekarang tertusuk duri hatiku sakit. Masya Allah itulah kecintaan salah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abdullah bin Zaid al Ansori radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sahabat yang berjasa tentang syariatnya azan. Beliau yang bermimpi diajari oleh malaikat tentang azan yang disyariatkan sekarang. Sahabat Abdullah bin Zaid ini sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada kabar Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan sahabat Abdullah bin Zaid ketika waktu itu berkebun. Ya, datang anaknya, "Abah, ada kabar Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia." Beliau tanpa pikir panjang mengangkat tangannya. Allahumma azhib basari hatta la ara biha ahadan siwa ahadan ba'da Muhammadin. Allahumma shalli Muhammad. Ya Allah, hilangkan mataku. Butakan mataku sekarang ya Allah, sehingga saya tidak memandang setelah setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pun. Maka di waktu itu beliau diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala buta seketika itulah cintanya para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka bagaimana kita tidak rindu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahihul Bukhari disebutkan ada peristiwa jizik kayu kayu kurma yang yang apa yang kecil yang biasa dibuat duduknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk khutbah jadi Rasulullah SAW khutbah belum ada mimbar itu kalau duduknya itu dijidik kayu kayak kayak jati begitu kecil berapa meter itu ya ada sampai satu meter beliau duduk di situ jidik jidik itu ya kayu kurma itu suatu ketika ada salah seorang ibu yang menawarkan bahwa anaknya pandai kayu maka dibikinkan mimbar oh iya ada apa, apa mimbar jadi mimbar Rasulullah SAW pindah mimbar Jedik masih di situ. Ketika Rasulullah SAW khutbah tengah-tengah khutbah terdengar suara rintihan terdengar suara tangisan yang keluar dari kayu tersebut, nangis dan bukan Rasulullah SAW yang mendengar, semua sahabat mendengar dalam hadis seperti eh, apa tangisannya seperti kasautil ashir, seperti suaranya suaranya anak unta yang kehilangan ibunya nangis Ngerinting... maka Rasulullah SAW turun dari mimbar dipeluk Didudui sama Rasulullah SAW dipeluk sama Rasulullah SAW dilus-lus ya kayak anak kecil jadi nangis sengguguan begitu kayak anak kecil dilus-lus ya, sudah sampai reda sampai reda terus dikasih pilihan sama Rasulullah SAW apakah engkau milih nanti ditanam di surga sekarang tidak saya tempati atau sekarang kau tak tanam lagi di Madinah sehingga buahmu nanti akan bermanfaat bagi muslimin maka cithi ini memilih nanti bersama Rasulullah SAW di surga kelak subhanallah itu cithi itu kayu benda mati yang mengenal cinta kepada Rasulullah SAW yang mengenal rindu kepada Rasulullah SAW Sayyidina Hasan Al-Basri ketika menceritakan ini nangis Hai hey para sahabatku, hai hey murid-muridku Ini jadi, ini kayu Benda mati memtahu Tahu, kenal, rindu Cinta kepada Rasulullah SAW lah Kita memiliki hati, kita makhluk hidup Manfaat Rasulullah SAW kepada kita nyata Kenapa? Kok tidak ada sedikit rasa rindu kepada Rasulullah SAW nah, Maka perbanyak mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan ini ya khususnya hidupkan dengan maulid maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang maulid itu merupakan hal yang dianjurkan hal yang diperhal yang dianjurkan oleh agama ya, karena isinya maulid ya teman buka tiba Sampean buka Habsyi, sampean buka Dia Ulami, sampean buka kitab Maulid semuanya isinya cuma empat Di situ ada memuji kepada Allah. Alhamdulillah qawiyyil gholib, tang tiba. Alhamdulillahil qawiy sultanu tang Maulid Habsyi. Ya. Alhamdulillah, hadana. Alhamdulillah ya, muji kepada Allah isinya adalah pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua di situ biasanya maulid ada pembacaan Al-Qur'annya ada mengambil sedikit Al-Qur'an di situ ada laqad jaakum rasulun min anfusikum ini kan Al-Qur'an surat at Taubah. ya di dalam maulid yang ketiga adalah biografi Rasul, menyebutkan sejarah Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam, mulai sejak kecil sampai meninggal dunia. Ya, akhlaknya Rasul disebutkan bagaimana peristiwa kabar tentang rodoknya Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam disebutkan, diceritakan. Loh, eh, maksud sih kita ini dilarang cerita sama anak kita ya cerita cerita sing kadang ya menjadi legenda kita cerita maling kundang kita cerita kepada anak kita apa masa dilarang begitu? <laughs> padahal ini adalah ceritanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kisahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan di Maulid isinya terakhir adalah doa memohon kepada Allah. Nah, kalau kita sendiri-sendirikan empat hal ini, ini mau kan digabung jadi satu, dirangkum gitu, jadi satu, jadi satu kitab. Kalau kita sendiri-sendirikan, alhamdulillah, baca Quran, cerita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, doa, ini semuanya disyariatkan, ada dalilnya di Al Quran, hanya cuma ulama itu mengumpulkan jadikan satu kitab gitu loh. Maka apa pembacaan maulid adalah mengembalikan umat kepada pokoknya kepada asalnya dan inilah kunci daripada kesuksesan muslimin itu toh Makanya musuh-musuh Islam ngerti bahwa muslimin kalau kenal Rasulullah menang Maka bagaimana caranya mereka musuh-musuh Islam mengkaburkan kabar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Cerita-ceritanya dipalsukan Bahkan ngirim kelompok-kelompok sing mengatakan maulitan itu bid'ah Ngirim kelompok-kelompok yang mengatakan maulutan itu adalah syirik Nah ini bikinan mereka Bikinan musuh-musuh Islam supaya apa? Supaya muslimin tidak mengenal sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Waliyadubillah Bagaimana tidak kita sudah mengenal sejarah bahwa kemenangan muslimin bukan diukur dengan kekuatan bala bantuan, bala tentara Bukan diukur dengan lengkapnya senjata Kita sudah tahu kabarnya perang badar yang cuma 313 pasukan Musuh seribu pasukan lebih dengan lengkap persenjataannya Tapi menang dalam keadaan yang luar biasa tapi sebaliknya di perang Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa seribu pasukan, mundur 300 tinggal 700. Musuh ya sekitar 2000, 1000 pasukan tapi kalah. Lengkap senjatanya perang Uhud niat perang. Apa kabar? Kabarnya di perang Uhud ada sahabat yang tidak mengindahkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau muslimin kepingin menang, muslimin kepingin jaya, muslimin kepingin sukses, satu, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo didandani rumah kita masing-masing. Syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam didandani di rumah kita masing-masing. Anak-anak kita yang masih buka-buka aurat, ayo kita dandani. Ini hal yang diharamkan oleh Allah. Ini hal yang bisa menyedihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita pertama kali kita objek kita adalah rumah tangga kita masing-masing ya dan semoga majelis ini betul-betul majelis yang diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam majelis yang betul-betul nanti membuahkan hasil berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Amin Amin ya Rabbal Alamin Allahumma hadina fi man hadait wa man afait wa man tawallait wa lana fi وكنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضي عليك وانه لا يضل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته